Akhi, sungguh aku tak mengenalmu, maka ajari aku mencintaimu. Ajari aku menghormatimu. Aku mengenal Rob kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome to my channel. Ajari aku menjadi bidadarimu. Aku ingin berkata sejujurnya, aku bukanlah sosok wanita yang sempurna, dan aku tak mungkin menjadi wanita yang sempurna. Hidupku selalu bergelimang dosa, hari-hariku masih diisi dengan kemaksiatan. Aku sadar, aku tak mungkin menandingi kemuliaan Siti Khadijah, juga tak mungkin menyamai ketakwaan Siti Aisyah, dan tak mungkin mengalahkan ketabahan Siti Fatimah. Aku juga sadar, aku hanyalah seorang wanita akhir zaman yang masih kalah dengan godaan setan yang menyesatkan, yang masih terlalu mudah melakukan kemaksiatan. Tapi aku akan berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang selalu bisa menjaga diri, menjadi pribadi yang selalu bisa menjaga kehormatan diri, menjadi pribadi yang akan taat kepada Ilahi Rabbi. Aku yakin dengan kesungguhan niat di dalam hati, aku akan mampu meraih cita-citaku, yang menjadi cita-cita setiap wanita, yaitu menjadi salah satu seorang wanita solehah di akhir zaman. Akhi, sungguh aku tak mengenalmu, maka ajari aku mencintaimu. Ajari aku menghormatimu. Ajari aku melayanimu. Akhi, sungguh engkau asing bagiku. Maka ajari aku menyayangi kedua orang tuamu. Ajari aku mengasihi saudara-saudaramu. Ajari aku menghargai sahabat-sahabatmu. Akhi, mungkin kau akan menangis mengajariku, tapi kumohon, tetaplah genggam erat tanganku, tetaplah tuntun langkahku, tetaplah ajari aku mengenal Rob kita. Akhi, surgaku ada pada dirimu, ajari aku meraih surga itu. Ajari aku menggapai ridomu. Ajari aku menjadi bidadarimu. Ajari aku menjadi wanita bertutur kata santun. Ajari aku menjadi wanita yang berbudi pekerti mulia. Ajari aku menjadi wanita yang pandai berhijab. Ajari aku menjadi wanita yang sanggup menjaga kehormatan, agar aku tidak tersesat, agar aku tidak selalu berteman maksiat, agar aku menjadi wanita terhormat yang selalu mendapat rahmat, agar aku tidak menjadi wanita jahat. Aku tak sekedar hanya mencari pendamping, tapi aku lebih membutuhkan seorang pembimbing. Aku tak sekedar butuh hanya cinta semata, tapi aku ingin seorang penuntun yang kelak bisa menjadikan aku mulia di hadapannya. Perbaiki aku ketika salah, ingatkan aku ketika khilaf, bimbinglah aku ke jalan yang lurus.
agar aku bisa menjadi seorang makmum yang baik, agar aku menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anakku, yang pada akhirnya membawa diriku mendapat ridhonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Tanpa maksud menggurui, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support dengan like, share, and subscribe ya.